kami melihat durasi pencarian kerja antara angkatan kerja baru sebelum pandemi dan saat pandemi. Dan seperti yang kita lihat di sini, angka bulan di sini 4 bulan dan 7 bulan di sini, itu merepresentasikan waktu yang dibutuhkan sampai setengah lulusan baru bisa mendapatkan pekerjaan. Saat pandemi, mereka butuh waktu 4 bulan. Maaf, sebelum pandemi mereka butuh waktu 4 bulan. Tapi saat pandemi, mereka butuh waktu 3 lama lebih bulan, yaitu 7 bulan, sampai setengah dari seluruh angkatan kerja saat pandemi bisa berhasil mendapatkan pekerjaan.